Hai, Assalamualaikum. Zul dari Company Malaysia. So, hari ni saya nak share berita gembira. Tadi masa saya tengah tukarkan air untuk lobster yang bertelur ni, saya jumpa seekor ibu yang dah mula menetas, dah mula tuangkan anak. So, jadi hari ni saya akan tunjukkan macam mana cara untuk kita asingkan anak tadi daripada ibu, dan kita akan buat persediaan untuk tangki untuk anak-anak yang menetas tadi tu. Okey, dalam video sebelum ni saya ada tunjuk macam mana cara untuk kita asingkan lobster yang bertelur, dan saya asingkan menggunakan drawer macam ni. Dan dalam satu drawer saya masukkan seekor ibu yang bertelur, dan setiap seminggu sekali saya akan tukarkan air dalam drawer ni. Dan untuk tukarkan air ni, saya keluarkan dulu drawer ni, letak kat bawah, kemudian saya isikan air dalam drawer lain yang kosong. Saya masukkan drawer ni, kemudian baru saya pindahkan ibu tadi ke dalam drawer yang baru ni. Ok, ni dah drawer yang anak dah mula turun tadi tu. Tapi masalahnya sebab tadi saya tak perasan yang anak dah mula turun, jadi saya dah tukar air ni. Dan seelok-eloknya untuk anak ni, kita jangan masukkan dalam air yang baru. Tapi sebab saya dah tukar, kita tengoklah sama ada anak ni boleh sabar atau tak. Benda pun dah jadi. So, insyaAllah kita berdoa je lah. Semoga anak ni nanti akan selamat. So, sekarang saya akan keluarkan drawer ni, dan kita akan asingkan anak ni daripada ibu. Dah ada anak yang turun sendiri. Okay, sekarang saya akan turunkan anak daripada di bawah perut ibu. Untuk tuangkan ni kita boleh goncang saja. Okey, dah habis. So, saya akan masukkan balik ibu ni ke dalam tangki asal. Okey, anak yang bergumpal ni kita kena keluarkan dia. Kena perlahan-lahan ya. Okey, anak yang baru menetas ni memang perlukan oksigen. So, saya akan masukkan dulu pam oksigen dalam ni.
Okay, so saya akan pindahkan dulu sebab kita nak siapkan tangki untuk anak ni. Okay, untuk anak yang baru meletah ni, saya gunakan storage box ni sebagai tangki sementara. Sampailah dah makin besar, dah dekat-dekat nak sampai 1 inci, baru kita akan pindahkan ke dalam tangki yang lebih besar. Sekarang saya akan ambil kembali air yang dalam drawer tu, masukkan dalam ni. Kemudian kita akan pindahkan anak tu ke dalam ni. Dalam tangki untuk anak ni, kita boleh masukkan hydrilia sebagai makanan dan juga tempat untuk dia bersembunyi. Okay, selain benda tu, potongan jaring hitam ni pun kita boleh gunakan. Okay, kita letak sekali dalam ni. Okay, tangki dah ready, saya akan mula pindahkan anak ke dalam ni. Okey, anak yang bergumpal ni memang kita kena keluarkan ya. Okay, tangki untuk anak ni saya akan letakkan dekat bahagian atas ni. Okey, selain daripada hydrilia dan juga jaring hitam tadi tu, untuk tempat persembunyian saya gunakan pipe PVC. Saya potong 2 inci dan juga 3 inci, dan dekat dalam saya masukkan straw yang besar, straw biasanya straw lecikang ABC yang besar-besar ni. Ini adalah sebagai tempat untuk persembunyian untuk anak ni. Okey, dah siap, kita dah selesai asingkan anak daripada ibu tadi, dan tangki sementara pun kita dah set up. Dan untuk sistem gabungan yang ada dua tangki lobster ni, saya dah tambah lagi satu lapisan jaring hitam. Yang ni saya buat frame dengan menggunakan pipe PVC saiz 20mm, dan saya balut dengan menggunakan jaring hitam ni untuk mengelakkan daripada pancaran matahari lagi, sebab masih ada ruang yang matahari boleh masuk. Jadi saya tubuh satu layer lagi. Dan untuk tanaman pula, lepas saya set up aquaponik dengan menggunakan baldi ni, saya terus tanam dengan bayam Brazil. So kita tengok zona keadaan dia. Okey, dah mula berakar. Okay, bayam Brazil ni sebenarnya tak sesuai dalam grow bed yang kecil macam ni, sebab akar dia banyak, nanti kita punya saifon ni mudah tersumbat. Jadi sebenarnya sementara saja, nanti saya akan gantikan dengan tanaman yang lain. Okey, selepas saya upload video tentang cara untuk kita buat sistem aquaponik dengan menggunakan baldi ni, ramai yang dah cuba buat, alhamdulillah kebanyakannya menjadi. Dan cuma mungkin ada yang belum faham tentang macam mana sistem aquaponik berfungsi. Sebab ada yang PM, ada yang komen mengatakan, yang tanya kenapa saifon ni sekejap air keluar, sekejap air tak keluar.
Sebenarnya itulah fungsi bell siphon yang ada dalam ni. Dalam sistem ni, air memang sentiasa akan dipam masuk ke dalam grow bed. Kemudian bila air makin penuh sampai dekat kita punya standpipe tu, air ni akan flush. Maksudnya semua sekali air ni akan turun serentak dengan laju balik ke dalam tangki ternakan. Itulah cara sistem aquaponik berfungsi. Dan ini kita panggil sistem aquaponik media bed. Okey, setakat ini saja untuk video kali ini. Dan kalau ada sebarang pertanyaan, boleh tinggalkan komen di bawah. Dan untuk produk-produk yang saya gunakan, boleh tengok dekat video description. Kat situ saya dah sediakan link untuk membeli. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channel Aquaponik Malaysia. Jumpa lagi.